5 kunci keamanan pangan keluarga. Rumah tangga atau keluarga merupakan tingkat masyarakat terkecil dalam masyarakat. Dapur rumah tangga merupakan tempat pertama kita menghasilkan pangan yang aman dan berkualitas. Penanganan pangan yang tepat dapat melindungi keluarga dari penyakit. Inilah 5 kunci keamanan pangan bagi keluarga Anda. Kunci pertama, belilah pangan yang aman. Setiap Anda akan membeli pangan, perhatikanlah jenis pangan yang akan dibeli, lokasi pembelian, serta kemampuan penyimpanan di rumah. Jika memungkinkan, susunlah daftar belanja Anda. Pertimbangkan jumlah pangan yang akan dibeli dan biasakanlah membeli sesuai kebutuhan. Biasakanlah membeli pangan secara urut berdasarkan pangan kemasan. Apa, Mbak? Ibu ada mie telur? Ada. Mie telurnya 5 bungkus ya? Biskuitnya 2 bungkus. Pangan kering. Bakery. Susu dan produk olahannya. Pangan segar. Jika Anda akan membeli pangan segar, perhatikan ciri-ciri fisik seperti warna, tekstur, dan baunya. Contoh pangan segar selain sayur adalah ikan. Ciri-ciri ikan segar yang baik adalah bola matanya cembung, cemerlang, serta kornea mata yang bening. Insang masih berwarna merah tua dan cemerlang. Terdapat lendir alami yang bening dan tidak lengket yang menutupi permukaan insang. Warna kulit masih cemerlang. Jagalah suhu pangan dingin agar tetap dingin, dan pangan beku tetap beku. Salah satu caranya adalah dengan memasukkannya ke dalam kantung plastik insulasi atau menyegerakan pulang ke rumah. Makasih ya, Bu. Pisahkan kantung penyimpan pangan mentah dengan pangan siap saji. Setelah membeli pangan yang Anda butuhkan, langkah selanjutnya adalah memisahkan pangan mentah dengan pangan siap saji. Menjaga suhu pangan dingin agar tetap dingin. Menjaga suhu pangan beku agar tetap beku. Kunci kedua, simpan pangan dengan aman. Pastikan pangan dingin disimpan pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius dan pangan beku kurang dari 0 derajat Celcius.
memisahkan penyimpanan pangan mentah dengan pangan matang. Pastikan penggunaan bahan pangan yang disimpan menggunakan prinsip FIFO, First In, First Out, atau FEFO, First Expire, First Out. Bahan pangan yang masa kadaluarsanya paling cepat berakhir digunakan lebih dulu. Pisahkan tempat penyimpanan pangan dan non-pangan. Pisahkan dan jauhkan tempat penyimpanan pangan dari bahan kimia berbahaya. Kunci ketiga, siapkan pangan dengan seksama. Cucilah bahan pangan segar sebelum diolah lebih lanjut. Gunakanlah air yang mengalir. Pastikan bahan pangan siap saji tidak basi. Pangan siap saji yang sudah basi ditandai dengan bau yang menyimpang, adanya lendir, atau adanya perubahan warna. Buang segera bahan pangan yang sudah rusak atau busuk. Biasakan membaca label produk pangan olahan yang akan digunakan untuk memasak. Label produk pangan olahan umumnya memuat 7 informasi. Mulai nama produk, nama dan alamat produsen, berat bersih, hingga komposisi kandungan. Jika Anda akan menyiapkan pangan beku, lakukanlah pelelehan atau thawing. Pilihlah salah satu dari 3 cara berikut. Pertama, gunakanlah microwave jika ada. Masukkan pangan beku ke dalam microwave, lalu panaskan hingga produk pangan melunak. Kedua, tempatkan pangan beku ke dalam air mengalir dalam keadaan terbungkus hingga melunak. Ketiga, pindahkan pangan beku dari freezer ke bagian bawah lemari pendingin hingga melunak. Biasakan mencuci peralatan dapur sebelum disimpan. Biasakan menggunakan peralatan yang berbeda untuk menyiapkan pangan yang berbeda. Jika terpaksa menggunakan peralatan yang sama, cucilah peralatan tersebut lebih dulu sebelum digunakan untuk menyiapkan pangan yang berbeda. Hindari penggunaan minyak goreng secara berulang. Selain mengganggu kesehatan, minyak goreng bekas akan membuat pangan berbau tengik. Ciri-ciri minyak goreng yang sudah tidak layak digunakan adalah warnanya yang sudah coklat kehitaman, serta cairan minyak yang sudah mengental. Salah satu cara untuk memastikan makanan aman untuk dimakan adalah memasaknya hingga matang sempurna. Perhatikanlah suhu dan waktu pemasakan yang tepat. Hindari menyimpan pangan panas secara langsung ke lemari pendingin tanpa mendinginkannya lebih dulu. Pangan yang masih panas akan memanaskan pangan lain di sekitarnya dan memicu pertumbuhan mikroba yang tadinya tidak aktif. Selama menyiapkan makanan, hindari terjadinya kontaminasi silang. Berikut tips untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani pangan. Biasakanlah menggunakan celemek yang sesuai dan bersih. Biasakanlah mencuci dan membersihkan permukaan alat yang mengalami kontak langsung dengan bahan pangan. Selalu menjaga dapur,
dalam keadaan bersih dan kering. Kunci keempat, sajikan pangan dengan aman. Selain meningkatkan selera, penyajian pangan yang baik dapat mengurangi pencemaran mikroba. Berikut beberapa tips untuk menyajikan pangan yang aman. Pisahkan penyajian pangan segar yang langsung dikonsumsi seperti lalapan atau buah dengan pangan matang. Bahan pangan yang digunakan sebagai garnis atau hiasan harus segar dan bersih supaya dapat dikonsumsi. Sajikan makanan panas dalam keadaan panas dan pangan dingin dalam keadaan dingin. Kunci kelima, bersih selalu. Makanan yang aman bagi keluarga berawal dari dapur yang bersih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan dapur adalah pastikan semua peralatan dapur yang mengalami kontak dengan bahan pangan dalam keadaan bersih. Hindari penumpukan barang, ceceran pangan, dan genangan air yang dapat menjadi tempat hama bersarang. Buanglah sampah sesegera mungkin agar tidak menimbulkan bau dan mengotori area dapur. Pastikan saluran pembuangan air berfungsi dengan baik dan tertutup agar tidak memungkinkan hama masuk dan bersarang. Demikianlah 5 kunci keamanan pangan bagi keluarga Anda. Jika setiap keluarga dapat menerapkannya, dapur rumah tangga akan menghasilkan pangan yang aman dan menghindari resiko keracunan. Ayo, jaga keamanan pangan keluarga kita.